Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat semuanya, di mana pun Anda berada, apa kabar di malam yang berbahagia ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, program Tanya Ustaz hadir kembali dan kesempatan bagi kita untuk terus menggali ilmu pengetahuan kita, terus di ilmu agama tentunya. Dan alhamdulillah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, malam ini spesial narasumber kita yang berada di Saudi Arabia, di Riyadh. Dan sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu dari beliau. Ustadz kita pada malam kali ini, Ustadz Syahid Ridho. Beliau sedang menempuh pendidikan S2 di Jamiah Malik Saud. Dan tentunya mudah-mudahan sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah bisa memanfaatkan hal ini untuk kita tentunya menggali pengetahuan, dan Anda bisa bertanya seputar permasalahan agama Islam. Nantinya Anda bisa menghubungi kami di 0617944282. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabarnya Ustadz di sana? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, silakan yang mempunyai pertanyaan seputar permasalahan agama, tentunya silakan Anda dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, untuk pertanyaan pertama sebagai pembuka di kesempatan ini, sahabat semuanya, ada pertanyaan yang masuk melalui pesan beberapa waktu yang lalu, kita akan bacakan terlebih dahulu. Baik Ustadz, sebagai pertanyaan pembuka di kesempatan ini, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya, apakah kita boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kepada sahabat kita yang non muslim, karena seumur hidupnya dia sangat baik secara sosial. Dia pernah membantu acara keislaman, bahkan dia pernah membantu dalam pembangunan masjid. Dan kira-kira doa apakah yang boleh kita panjatkan kepada non muslim tadi Ustadz? Baik, silakan Ustadz, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Iya, halo, assalamualaikum Ustaz. Iya, sepertinya ada gangguan sinyal atau jaringan sahabat semuanya. Baik, kita akan menunggu kembali beliau. Nah, ini sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, beliau sedang menempuh pendidikan S2 di Jamiah atau Universitas Malik Saud, dan beliau mengambil konsentrasi di bidang akidah. Masya Allah, dan tentunya kita bisa mengambil ilmu dan juga pelajaran terusus di bidangnya, yaitu di bidang akidah. Jadi tentunya sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah bisa bertanya, ataupun juga secara umum permasalahan agama juga silakan ya dilayangkan pertanyaan melalui telepon di 0617944282. Baik, iya, halo Ustadz. Halo, iya, halo. Tadi gimana? Sudah ya, menyambung? Sudah, tadi terputus suaranya. Mungkin ulang Ustadz jawabannya dari awal. Baik, tafadhol Ustadz. Ya, bismillah. Jadi untuk pertanyaan berkaitan dengan hukum mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi roji'un terhadap non-muslim yang meninggal, iya, maka hukumnya sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh
Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam fatwanya beliau mengatakan boleh, la ba'sa. Karena makna dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah lah semuanya akan kembali. Dan tentunya semua manusia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali, baik yang mukmin, yang kafir, yang fasik, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya akan kembali dikumpulkan ya setelah dalam kematian, kumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa mengucapkan tersebut. Akan tetapi yang penting di sini yang perlu diketahui adalah tidak boleh mendoakan. Ya, tidak boleh mendoakan, memohon istighfar, ya, memohon ampun baginya atau memohon rahmat baginya. Tidak boleh. Karena dilarang bagi kita umat Islam untuk memohon ampun pada orang yang kafir yang telah jelas matinya dalam keadaan kafir. Iya. Dan di antara ya, dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ya, dalam riwayat yang sahih dikutip oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi kuburan ibunya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan menjadikan para sahabat yang sekelilingnya pun ikut menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya aku meminta izin. Istazantu Rabbi fi anistighfir laha falam yu'dan li. Aku memohon izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun untuk ibuku. Maka ya, falam yu'dan li. Maka belum atau tidak diizinkan bagiku. Dan aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya. Maka Allah pun mengizinkan. Nah, hadis ini sahih di Ibnu Muslim menunjukkan bahwasannya tidak boleh bagi seorang muslim memohonkan ampun, memintakan ampun, memintakan rahmat, mendoakan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Risalah, mudah-mudahan dapat kita pahami. Ya, yang ingin bertanya silakan dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Ustaz, ya sudah ada penelpon yang terhubung, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana? Hai, Pak Ustaz, dari Padang Sidang. Iya, baik, silakan pertanyaannya. Karena ada dua pertanyaan ya Ustaz. Iya. Satu tentang ini Ustaz ya. Kemudian kita lepas dari desa ya Ustaz ya. Ketika melihat perjalanan kita mata Ustaz, kita sudah menasihati dengan lisan bukan Ustaz, namun gagal. Lalu kita pakai penyampaian dengan orang Ustaz, lalu gagal juga gitu kan Ustaz. Lalu kita kirim video kepada orang tuanya itu Ustaz. Itu videonya tentang nasihat-nasihat tentang perjalanan dalam pacaran Ustaz. Iya. Yeah. Lalu itu di katanya buat apa video-video macam itu kepada orang tuanya gitu kan Ustaz. Lalu kita lihat dengan jelas di mata kita itu akad dan ihsan itu kan belum pasti resmi ya Ustaz ya, tapi mereka sudah berdekatan gitu kan Ustaz. Iya. Yeah. Lalu saya tegur gitu kan, Ustaz, jaga batasan antara itu dosa gitu di dalam kan, Ustaz. Namun ketika itu orang tuanya mengatakan mana buktinya gitu kan, Ustaz. Kita tidak ada sama sekali bukti yang spesial itu video atau foto itu nggak punya gitu, Ustaz. Hanya mata kita sendiri yang lihat itu kan, Ustaz. Ini buktinya maksudnya bukti apa nih? Orang tuanya itu minta video atau foto itu kan, tolong dilakukan anaknya itu gitu, Ustaz. Pacaran gitu? Iya Ustaz. Oh gitu. Jadi ketika kita tegur itu semuanya serba kesalahan gitu Ustaz. Kita ngirim video yang bagus nasihat ke orang tuanya ngapain aja macam dedikasi gitu kan Ustaz. Jadi yang saya mau tanyakan apakah saya ini sudah lepas dari dosa gitu Ustaz. Iya. Semua gitu Ustaz. Saya itu kan takut dosa gitu kan Ustaz. Iya. Nah, bagaimana gitu Ustaz. Sudah paham pertanyaan pertama sudah, Ustaz? Sudah. Pertanyaan kedua tentang ini Ustaz. Haramkan uang pensiunan ya Ustaz ya. Iya.
karena awal dia masuk itu kan pakai apa nih, pakai uang pokok ya Ustaz ya, supaya bisa masuk jabatan gitu Ustaz. Lalu sekarang kan sudah pensiun gitu Ustaz. Apakah uang pensiunnya itu berkah atau tidak gitu Ustaz? Pekerjaan berkah gitu kan Ustaz. Pekerjaannya bagus gitu kan Ustaz. Namun cara awalnya kan salah gitu kan Ustaz. Apakah uangnya tadi berkah kalau dia niatnya di umrah gitu Ustaz? Baik. Ya sudah kita pahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, penelpon ada dua pertanyaan nih Ustaz. Saudaranya itu Ustaz berpacaran gitu Ustaz. Dan kemudian dinasihati dengan lisan, kemudian kita membawa perantara, kemudian mengirimkan video kepada orang tuanya. Dan ternyata mereka itu tidak percaya. Dan alias tetap melakukan hal yang mereka inginkan gitu Ustaz. Nah jadi pertanyaannya Ustaz, ketika kita sudah berusaha, tadi inti pertanyaannya, ketika sudah berusaha mengajak saudara kita supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat, tapi hasilnya pun tetap belum ada, apakah sudah lepas kewajiban tersebut atau bagaimana Ustaz? Baik, tafadhol. Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, ketika kita sudah berusaha untuk mengingatkan saudara kita yang terjatuh atau melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah, maka kewajiban kita adalah untuk berusaha untuk merubahnya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya. Wajib bagi dia untuk merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Maka kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jadi kita merubah kemungkaran dengan kekuasaan kita. Kalau kita memiliki kekuasaan, seperti contohnya seorang ayah terhadap anaknya, atau kalau tidak bisa, kita menggunakan lisan kita, menasihati kita. Dan apa yang dilakukan oleh ibu tersebut atau penanya tersebut, maka dia sudah melakukan kewajibannya, yaitu memperingatkan. Dan tentunya dalam kita memperingatkan atau memberikan nasihat kepada orang lain yang melakukan kemaksiatan, maka ini perlu ilmu. Ya, perlu ilmu. Sudahkah ketika kita menyampaikan nasihat tersebut sesuai dengan ilmunya? Ya. Di antaranya adalah ketika kita memberikan nasihat, kita harus sampaikan dengan ilmu. Bahwasannya kita beritahu bahwasannya perbuatan, pacaran, yang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ya, dari bersentuhan atau yang lainnya, perkara yang haram, ya, kita bawakan dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ya, dan tentunya kita mengetahui bahwasanya wasilah terbesar dari perbuatan zina adalah berbagi. Ya, kita sampaikan dengan ilmu, dengan hikmah. Kalau orang tersebut belum atau tidak mau berubah, maka kita telah melakukan kewajiban kita, yaitu menyampaikan. Nah, adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah juga beliau hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illa al-balagh, dan tidaklah kewajiban atas wahai Rasul kecuali menyampaikan. Begitu juga dengan kita, ya, kita sampaikan apa yang ada dalam diri kita dari ilmu, kita nasihatkan saudara kita untuk tidak terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, untuk dia menerima atau tidak, terserahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua nih Ustaz, bagaimana dengan uang pensiunan yang sudah ia dapatkan sekarang, namun dahulu pas awal kerjanya itu dengan cara menyogok nih Ustaz, agar dia itu diterima di pekerjaannya tersebut. Nah pertanyaannya, apakah uang yang dihasilkan berkah? Ya karena memang pekerjaannya pun halal gitu Ustaz, tapi caranya tadi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dengan cara nyogok Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kewajiban kita untuk yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita melakukan rishwah atau menyogok,
dan perbuatan yang tercela, ya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyogok, ya, dan orang yang menerima sogokan. Dan ini termasuk perbuatan dosa besar. Karena dalam hadis tersebut disebutkan dengan lafaz Allah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajibnya pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan hartanya yang didapatkan dari yang dari menyogok tersebut, maka harta tersebut adalah harta syubhat, ya. Kalau kita ingin membersihkan diri kita, ya, dari syubhat tersebut, maka kita bisa manfaatkan uang tersebut untuk hal-hal kebaikan. Dan untuk lebih detailnya, wallahu a'lam bishawab, bisa nanti kita mengambil atau bertanya kepada asatidah yang berkaitan khusus dengan berkaitan dengan harta, atau bagaimana cara bertobat dari harta yang haram. Ini ada keterangan para ulama dan para asatidah yang dalam bidangnya bagaimana membersihkan harta tersebut. Tapi intinya adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita ingin, ya, terbebas dan terlepas, maka kita sedekahkan atau kita jadikan uang tersebut dalam kebaikan seperti bersedekah, berinfak, atau dalam bentuk wakaf atau yang lain. Wallahu ta'ala bissawab. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami, terkhusus bagi penanya dan juga kita semua. Masih banyak waktu tentunya, silakan sahabat semuanya yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kita kembali ke pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana seorang muslim mencari waktu mustajab berdoa pada hari Jumat nih, Ustaz? Nah, ya. Iya, tafadhol. Nah, ya. Berkaitan dengan waktu mustajab pada hari Jumat, sebagaimana yang perlu kita ketahui bahwasanya hari Jumat termasuk hari yang mulia, ya. Bahkan sayyidul ayyam, ya, hari yang paling mulia dalam sepekan adalah hari Jumat. Dan memang dalam keutamaan dalam hari Jumat, di sana ada waktu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, fil jum'ati sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli fasa'ala Allah khairan il a'tah. Artinya pada hari Jumat ada satu waktu yang di mana seorang muslim apabila menepati waktu tersebut, ya, dia salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya, akan mengabulkannya. Kemudian untuk tafsir dari para salaf, ya, dari para ulama berkaitan dengan waktu tersebut, kapan waktu tersebut, maka secara umum para ulama ada dua pendapat untuk menentukan kapan waktu tersebut. Yang pertama adalah, ya, waktu yang pertama adalah waktu dimulai dari duduknya imam, ya, duduknya imam, ya, datangnya imam ke mimbar untuk khutbah sampai selesainya sholat Jumat. Ini waktu yang pertama yang disebut oleh para ulama. Dan ini juga sebagaimana riwayat yang datang dari Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Burda dari Abi Musa Al-Asy'ari berkata kepadaku Abdullah bin Umar bahwasanya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkaitan tentang keutamaan waktu pada hari Jumat, waktu mustajab dalam waktu Jumat, maka disebutkan keterangannya bahwasannya hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqda shalah. Waktu tersebut adalah antara duduknya imam sampai selesainya salat. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua adalah, ya, adalah waktu salat asar. Waktu yang kedua adalah waktu, ya, selesai waktu asar sampai mendekati waktu maghrib. Dan ini yang waktu yang kedua ini yang dirojihkan oleh sebagian
para ulama. Oleh karena itu, bagaimana untuk kita mendapatinya? Maka tentunya agar kita tidak terlewatkan dari kebaikan waktu tersebut, adalah kita berusaha untuk memanfaatkan baik pada waktu yang pertama, yaitu ketika sholat Jumat, ya, ketika khutbah imam mulai berkhutbah sampai selesai sholat Jumat. Dan ketika waktu yang pertama ini bukan maksudnya adalah seorang, ya, apalagi yang laki-laki yang hadir dalam sholat Jumat, ya, tidak fokus mendengarkan khutbah Jumat tapi fokus dalam doanya. Tapi dilakukan adalah ketika imam berdoa, maka dia, ya, ikut, ya, dengan doanya imam, mengaminkan doanya imam. Ketika imam duduk di antara dua khutbah, maka dia manfaatkan untuk berdoa. Dan juga ketika datang waktu yang kedua, yaitu waktu asar sampai menjelang maghrib, itu masuk waktu yang disebut oleh para ulama waktu istijab, maka dia manfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak hal-hal yang membantu agar doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata terkait dengan waktu. Dan juga ada asbab, sebab-sebab yang lain, yaitu hadirnya hati, ya, ketika berdoa. Kemudian doa-doa yang kita panjatkan adalah doa-doa yang, ya, maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke ini lebih mendekati untuk diijabah, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hadirnya hati, kemudian kuatnya hati kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, permohonan yang terus-menerus dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa al-ilhah dalam berdoa pun memberikan pengaruh terijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu. Ya, baik, insya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, masih ada waktu sahabat keluarga muslim yang ingin bertanya dapat menghubungi di 0679-44282. Baik, kembali kita ke pertanyaan dari Ahmad di Bengkulu. Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya. Dulu saya rajin membaca Al-Quran, tapi sekarang sangat berat untuk melakukannya. Ustaz, bagaimana supaya lebih bisa mendawamkan lagi membaca Al-Quran, Ustaz? Baik, tafadhol. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Nah, ini pertanyaan sangat bagus, dan ini hampir, ya, menimpa siapapun di antara kita. Ketika orang pada awalnya semangat dalam ketaatan, kemudian di tengah jalan datang, ya, rasa malas atau hal-hal yang membuat kita tidak bisa istiqomah dalam ketaatan. Tentunya banyak hal, ya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwasannya al-iman, ya, yazid. Ya, kapan iman itu bertambah? Iman itu bertambah ketika, ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan berkurang iman tersebut, bahkan bisa sampai hilang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka di antara hal yang perlu kita perhatikan agar kita istiqamah dalam ketaatan secara umum, ya, ataupun istiqamah dalam kita membaca Al-Qur'an, adalah yang pertama adalah al-ikhlas. Kita harus berusaha untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kita yang kita lakukan adalah ikhlas karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan ujian dari manusia, tidak mengharapkan, ya, harta dari manusia, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya hadis yang masyhur yang kita sering dengar, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanyalah amalan tergantung niatnya. Dan ini keikhlasan sangat menentukan keistiqomahan seorang hamba dalam ketaatan. Maka kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ikhlas. Terus kita latih diri kita untuk ikhlas. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu syar'i. Untuk istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam kebaikan, adalah kita perlu ilmu agama. Karena ilmu itu sebelum berkata dan berbuat, adalah ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Dan ilmu yang sebagai landasan dari amal,
semakin kita mengetahui ya ilmu dari sebuah ibadah, ketaatan kepada Allah, maka kita akan semakin istiqamah di ketaatan tersebut. Kemudian di antara hal yang bisa menjadikan seorang hamba untuk istiqamah adalah sholat lima waktu. Ya, sholat lima waktu ini sangat penting dan bagi kita, apalagi bagi laki-laki, ya, untuk berjamaah, berusaha untuk menjaga sholat berjamaah di masjid, ya, menjaga sholat lima waktu berjamaah di masjid, ya, karena pengaruhnya sangat sangat besar, ya. Nah, Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mafhumnya adalah sholat akan mendatangkan seorang dalam akan mengantarkan seorang kebaikan dan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Dan bagaimana para salaf rahimahumullah, ya, mereka bersemangat dan memberi perhatian yang besar terhadap perkara-perkara sholat. Nah, kemudian ya, yang terakhir yang bisa disampaikan pada kesempatan ini adalah untuk selalu memperbanyak berdoa kepada Allah. Ya, jika kita tidak bisa atau terhalang dari membaca Al-Quran, istiqamah dalam Al-Quran, jangan sampai kita pun terhalang dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena doa merupakan kunci dari segala kebaikan. Karena taufik dan hidayah itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang menggerakkan hati kita. Allah yang memberikan taufik kepada seorang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ketaatan ya merupakan maqam ya yang Allah Subhanahu wa Taala hanya memberi hamba-hamba yang terpilih ya, untuk bisa taat dan merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu. Maka perlu ya, kita memohon kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh dan juga mujahadah imas. Ya, kita sungguh-sungguh memiliki tekad yang jujur, yang kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dibarengi dengan doa, insyaallah Allah akan mudahkan kita dalam keadaan. Allah taala insyaallah. Baik, masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, masih ada waktu, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali ke pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau kita was-was dan sering melamun dalam sholat nih Ustaz? Baik, tafadhol. Iya. Nah, jadi yang sering didapatkan seorang hamba ketika sholat, sering hilang pikiran, fokus pikirannya. Kenapa demikian? Kira-kira pernah gak kita bertanya, kira-kira kenapa? Ya, kita dalam sholat, seolah-olah pikiran kita hilang atau melamun. Karena ketika sholat ya, melakukan ketaatan dan terlebih sholat, maka setan, ya, syaitan tidak ridho, tidak rela ya melihat manusia ya melakukan ketaatan terlebih lagi sholat. Maka dia berusaha dengan segala kemampuan yang ada, setan, untuk mengganggu orang yang sholat. Maka apa yang perlu kita lakukan ketika mendapat yang tersebut? Yang pertama adalah ta'awudz minasyaitan. Kita berta'awudz. Ketika kita ya tiba-tiba dalam sholat kita hilang fokus kita, maka kita berta'awudz, segera berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Walaupun di dalam keadaan sholat, ya, dalam sholat kita ta'awudz. Ya. Kemudian, ya, kalau datang was-was, ragu-raguan dalam sholat kita, ya, terkadang muncul dalam pikiran kita ketika sholat, apakah kita sudah tahar atau belum, kita sudah wudhu atau belum, tadi batal atau tidak, kemudian ketika sholat sudah membaca Al-Fatihah atau belum, atau berapa rakaat, maka hal tersebut kita berusaha untuk menghilangkannya dan kita melakukan apa yang kita yakini. Kita ta'awudz, ya, kemudian kita meludah, ya, kalau kita sholat sendirian, kita meludah ke arah kiri dan berta'awudz 3 kali untuk menghilangkan was-was dalam sholat tersebut.
Dan ketika seorang mujahadah sungguh-sungguh untuk khusyuk dalam sholatnya, insya Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan kekhusyukan dalam sholat. Karena sholat, khusyuk dalam sholat merupakan roh dari sholat tersebut. Ya, ketika sholat hilang atau hilang dari sholat tersebut kekhusyukan, maka hilang roh dari sholat tersebut. Ya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Apa sifatnya ya? Yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, dalam mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashiyun, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka ada beberapa kiat agar kita khusyuk dalam salat, di antaranya adalah sebelum kita salat kita berusaha persiapkan dengan baik. Ketika azan berkumandang atau sebelum azan kita sudah ya berwudu, kita berusaha persiapkan. Datang tepat waktu, awal waktu kita salat sunnah qabliyah, kita baca Quran atau kita berdoa. Kemudian ketika datang waktu sholat, kita berusaha untuk fokus dalam sholat tersebut. Kemudian sangat dianjurkan untuk kita memahami bacaan-bacaan dalam sholat. Ya, ini juga penting bagi kita. Kalau kita mungkin belum bisa berbahasa Arab gitu, maka minimal ya kita mengerti apa doa-doa yang kita baca dalam sholat, karena itu akan memberikan tambahan kekhusyuan seorang hamba ketika dia membaca Al-Fatihah, ketika dia membaca doa, ketika ruku, subhana rabbiyal azim, muji Allah, maksudnya Allah yang maha agung. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maksudnya Allah yang maha tinggi. Dengan kita memahami makna-makna doa-doa tersebut, menambah khusyuk kita dalam salat dan meminimalkan was-was dalam salat. Allah Ta'ala. Baik, masya Allah. Ustaz, sebagai pertanyaan penutup untuk malam ini, pertanyaan melalui pesan masuk beberapa waktu yang lalu, Ustaz, apakah menggibah atau menggunjing orang non-muslim itu sama dengan menggibah terhadap orang muslim nih Ustaz? Ya. Berkaitan dengan ghibah. Ya, apa pengertian ghibah? Dzikraka akhaka bima yakrah. Ya, ghibah itu adalah menyebutkan sesuatu yang apabila orang tersebut, ya kita mengomentari orang, kalau orang tersebut mendengar, dia tidak suka. Tentunya ghibah terhadap muslim yang tidak boleh dan termasuk dosa besar. Ya, dosa besar, maka kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Ya, jangan sampai kita mengghibahi saudara kita muslim. Kemudian berkaitan dengan orang non-muslim, bolehkah kita menghibahi orang non-muslim? Menghibahi dalam hal apa? Ya, apa tujuan dari hibah tersebut? Kalau tujuan dari hibah tersebut adalah kita memberitahu saudara kita muslim agar tidak terjerumus, ya, tidak mengikuti hal-hal yang buruk pada orang non-muslim, maka ini perkara yang dibolehkan, bahkan disyariatkan. Ya. Tapi kalau hanya sekedar kita menyebutkan dalam urusan dunia misalnya, kita menjelek-jelekkan orang muslim, maka ini tidak boleh. Ya, karena kita dituntut, diminta untuk berbuat adil kepada siapapun, ya, termasuk kepada orang muslim. Wala yajribannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, jangan sampai karena permusuhan kita terhadap suatu kaum menjadikan kita tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena berbuat adil lebih dekat kepada ketakwa. Jadi kalau tidak ada tujuan-tujuan yang kemaslahatan-kemaslahatan yang didapat, maka tidak boleh seorang muslim ya mengganggu kehormatan ya baik itu ya orang non-muslim. Jadi itu berkaitan dengan terhadap. Baik, masya Allah, terima kasih atas jawaban-jawaban dan tadi sebagai pertanyaan terakhir, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban-jawabannya, mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kami dan juga menjadikan kebaikan bagi antum, Ustaz. Masya Allah, baik, terima kasih Ustaz dan kami pamit undur diri, Ustaz, jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah di manapun Anda berada, alhamdulillah. Begitu banyak hal yang bisa kita ambil, faidah-faidah. Dan insya Allah menambah keilmuan kita dan menambah ketakwaan kita. Dan tentunya sahabat keluarga muslim, saya Fathur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.